Assalamualaikum, salam sayang, salam sejahtera. Salam menang saham, anda bersama saya, DDNK, Dato' Dr. Nazri Khan. Ingat tagline kita, tak handsome, tak apa, janji kaya. Siapakah kita? Kita adalah trader, tuan-tuan dan puan-puan. Kita adalah trader, serta adalah makhluk Allah yang sangat istimewa. Sebab kerja kita tanpa bos, duduk di mana-mana, sebiji telefon, modal beberapa ratus ringgit. Kita memburu peluang. Dan trader boleh buat duit bila saham naik. Trader boleh buat duit bila saham jatuh. Trader boleh buat duit bila saham tak bergerak. Inilah benda istimewa yang DDNK nak kongsikan. Baik, saya nak ucapkan terima kasih. Tahniah kepada 1,700 orang yang telah menyertai program Amazing Investor. Seminar saham off online paling besar di Malaysia. Terima kasih kepada korang-korang semua. Jadi apa kata malam ini siaran langsung. Siaran langsung malam ini kita nak cerita tentang tips dan juga saham pilihan di DNK. Dan juga kita nak bercerita apakah benda-benda yang best tentang kerjaya trader sebagai kerjaya kedua. Supaya kita boleh buat duit geli-geli untuk kita tangani kenaikan kos sara hidup dan keadaan ekonomi negara kita. Baik, sebelum itu saya nak ucapkan tahniah kepada semua ramai orang. Ada yang adik umur 13 tahun, ada abang yang berumur 85 tahun juga telah mula berjinak sebagai seorang super trader. Baik, sebelum itu, apa kata kita pusing spin wheel kita? Kita lihat apakah topik-topik yang menarik untuk kita sembang. Adakah topik tentang pilihan raya presiden ataupun krisis air ataupun apa saja? Mari kita lihat apakah topik yang kita nak pusingkan sekarang. Kita lihat spin wheel kita, tuan-tuan, dan kita akan pusingkan sekarang. Baik, yes, tuan-tuan dan puan-puan, ini topik yang best kita nak cerita malam ni. Apakah rahsia trader berjaya? Apakah tips menarik? Apakah karakter? Apakah ciri-ciri trader berjaya? Inilah topik yang kita akan sembang sekejap lagi. Kita nak lihat apakah kualiti-kualiti trader yang selalu buat untung setiap malam, setiap hari. Kita jumpa sebentar lagi. Assalamualaikum, salam sayang sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan. Saya Datuk Dr. Nazri Khan, DDNK, pengurus wang bertauliah. Pengalaman saya tak lama, 23 tahun saja. Inilah merupakan kerjaya paling hebat tuan-tuan kepada semua rakyat Malaysia. Tak kira apa latar belakang tuan-tuan dan puan, kita tak perlukan ilmu ekonomi, kita tak perlukan ilmu accounting, kita tak perlu tahu matematik untuk jadi trader yang berjaya. Rahsia kita tuan-tuan adalah kita memburu peluang. Kita ikut sahaja nama makhluknya, ikan jerung. Ikan jerung yang masuk dalam saham, kita ikut sahaja ikan jerung ini. Apakah ikan jerung? Ini yang kita nak sembang malam ni, tuan-tuan. Ikan jerung adalah institusi besar yang kita panggil smart fund. Mereka lah yang menggerakkan pasaran saham. Sebagai trader, kita nak tekan butang buy dan butang sell hanya dalam masa beberapa jam. Sebelum nak tidur, sebelum kita nak balik ke rumah, kita dah close position kita. Itulah dia trader. Dan sebenarnya jadi super trader, tuan-tuan, kita boleh melabur serendah RM10, kadang-kadang RM1 jika tidak ada komisen daripada broker tersebut. Baik, tuan-tuan, inilah topik yang kita nak cerita malam ni. Sebelum itu, apa kata kita lihat apakah yang berlaku kepada indeks dunia hari ini? Mari kita lihat. Baik, tuan-tuan boleh tengok, Dow Jones ditutup merah, jatuh 159 mata. Ditutup pada 28,133. Kita lihat S&P 500 juga ditutup rendah sebanyak 28 mata kepada 3,424.96. Dan indeks teknologi hebat di dunia, namanya Nasdaq, tuan-tuan, juga ditutup rendah 144.97 mata kepada 11,000.
313.13 mata. Tuan-tuan, indeks adalah merupakan purata ataupun benchmark kepada semua pasaran dunia. Jika indeks naik, maksudnya lautan sedang naik, air pasang. Senang kita nak buat duit. Tetapi jika indeks jatuh, maka maksudnya lautan sedang surut. Kita kena tukar strategi kita kepada strategi lain untuk buat duit bila pasaran jatuh. Baik, sebelum itu, sebagai seorang trader, kita kena tahu apakah katalis besar yang boleh mempengaruhi sektor-sektor yang terlibat. Kita kena tahu setiap minggu kita ada katalis yang berbeza dan setiap katalis ini adalah merupakan game changer. Dia akan menyebabkan sektor yang tertentu menjadi panas. Mari kita lihat apakah sektor-sektor ataupun katalis-katalis yang menarik yang berlaku top news minggu ini. Baik, tuan-tuan boleh tengok top news yang pertama adalah saham gergasi internet Facebook jatuh 6% selepas mengumumkan bakal menyekat iklan politik menjelang pilihan raya Amerika November ini. Headline yang kedua, kita lihat industri teknologi Amerika Syarikat mengalami penurunan terendah dalam tempoh 3 bulan. Adakah ini rahmat atau adakah ini merupakan petanda saham akan jatuh lebih ganas? Headline yang ketiga, kita lihat Amazon telah menghentikan penjualan tanaman import di Amerika Syarikat, tuan-tuan. Seperti kita tahu, Amazon merupakan syarikat ketiga terbesar di dunia, hampir $1 trillion saiznya. Dan headline yang keempat, di Malaysia kita tahu syarikat petroleum kita, syarikat besar di Malaysia, Petronas telah mencatat kerugian bersih sebanyak RM21 bilion pada suku kedua tahun 2020. Adakah ini juga satu peluang untuk kita melabur di dalam syarikat-syarikat yang ada hubung kait dengan Petronas? Inilah kita nak sembang malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apa kata kita cerita sikit tentang topik kita minggu ini? Tips ataupun rahsia untuk jadi trader berjaya. Baik, siapa kita? Kita adalah trader, kita adalah pelabur saham jangka masa singkat. Kita tak cerita setahun, kita tak cerita simpan beli satu bulan. Kita bercerita simpan jual beli jual dalam masa beberapa hari. Malah biasanya kita nak tutup sebelum kita nak tidur, maksudnya hanya dalam beberapa jam. Baik, tuan-tuan, kita adalah trader. Jadi trader sebenarnya perlu menangani emosi. Seorang trader adalah master of emotion. Jadi sebab itu penting untuk kita fahami emosi kita ni kita kena kawal. Kita kena pastikan emosi tidak hijack kepala otak kita ataupun brain kita. Jadi seorang trader, trader yang berjaya, yang biasanya kajian menunjukkan trader itu biasanya disiplin. Apabila nak beli, dia ada rules, tuan-tuan. Dia ada rules. Dan bila nak jual juga ada rules. Ada hukum hakam dia. Bukan ikut sedap dia aja nak beli ataupun nak jual. Dan biasanya trader yang berjaya ni, tuan-tuan, dia tahu apakah matlamat ni dalam sehari. Trader adalah businessman. Trading bukan hobi. Trader ini adalah sebab dia, kita nak buat untung dalam sehari. Kita nak bayar bil kita, bil api, bil air, bil astro dan macam-macam bil lagi. Jadi kita dah ada matlamat apa yang kita nak buat malam itu ataupun petang itu. Dan yang best tentang trader, tuan-tuan, kita boleh pilih waktu bila kita nak bekerja. Dan kita boleh hanya perlu bekerja sejam sehari. Kita dapat matlamat kita mungkin RM1,000, mungkin $1,000, bergantung kepada modal dan juga currency yang tuan-tuan gunakan. Dan we are done for that day. Dan saya lihat trader yang berjaya, dia biasanya buat preparation dan dia ada trading plan, tuan-tuan. Itu penting. Trading plan adalah adalah perancangan apa yang dia nak buat esok atau apa dia nak buat petang ni, apa dia nak buat malam ni. Biasanya dia nak melihat di kat mana jerong masuk. Lubuk mana kita nak masuk. Trader ni dia umpama helang. Kita ni umpama helang yang terbang, terbang, terbang. Kita nak lihat. Kita ada 100,000 saham bawah kita. Yang mana akan jadi mangsa kita. Daripada atas kita melihat. Mungkin contoh sekarang kita lihat sektor-sektor yang ada hubung kait dengan emas. Perak sedang panas sekarang. Jadi kita nak cari sektor-sektor gold related. Kita nak cari siapakah market leaders dalam sektor gold. Inilah kerja kita sebagai super trader. Kita tahu apakah karakter utama untuk kita beli. Sebenarnya apa kita perlukan adalah teknik bila kita nak beli, bila nak jual dan saham apa kita nak beli. Itu yang paling penting. Jadi preparation dan juga trading plan, homework, ini semua adalah ciri-ciri penting untuk jadi seorang trader. Dan ramai trader tak faham. Di dalam dunia trading, ada masa kita rugi, ada masa kita untung. 10 kali kita trade, kadang-kadang 2 atau 3 kali kita rugi. Rugi ni lebih penting daripada untung.
Untung senang untuk kita handle. Rugi ni kalau kita tak pandai handle, tuan-tuan, kita boleh jadi self-sabotage, kita boleh buat self-revenge dan macam-macam benda lain yang boleh menyebabkan kita dirasuk malam itu dan kita boleh rugi banyak malam tu. Ramai orang yang tak tahu, rahsia trader sebenarnya kebanyakan profitnya datang pada satu hari. Satu hari ataupun dua hari. Satu hari dan dua hari ni yang kita tunggu-tunggu, tuan-tuan. Itulah hari yang mana paling senang untuk kita buat duit. Catalyst ni dahsyat. Kita ada 10,000 ekor jerung masuk. Dan senang gila untuk kita buat duit. Bukan setiap hari kita nampak peluang ini. Biasanya hari ini adalah hari yang mana kita ada news yang sangat besar. Yang menyebabkan satu gelombang besar berlaku. Dan kita boleh buat duit dengan senang mana-mana saham yang kita nak beli. Itulah tips paling hebat malam ini. Jadi kepada korang-korang nak jadi trader, kena sabar, kena tunggu. That trade of the day, trade of the year saya nak sebut. Yang mana majority daripada profit kita datang daripada satu hari tersebut. Sama ada kita trade saham bursa ataupun kita trade saham-saham global. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap lagi saya akan bagi saham pilihan saya. Siapa nak tahu apakah dua saham pilihan di DNK? Standby, stay tune sehingga segmen yang terakhir kita akan bagi dua saham pilihan saya. Kemungkinan akan meletup. Kepada tuan-tuan, jangan lupa siapa yang nak belajar lebih lanjut macam mana nak jadi trader berjaya dengan Didi Engkri sebagai mentor. Apa kata tuan-tuan, boleh daftar sekarang. Kita ada tiga hari kelas percuma. Menang saham Bursa Malaysia. Menang saham edisi Bursa tiga hari berturut-turut. 12, 13, 14 September. Aha, minggu ini, tuan-tuan boleh daftar sekarang. Tuan-tuan boleh pergi www.menangsaham.com. Daftar kat situ, daftar anak-anak tuan-tuan, daftar adik-beradik. InsyaAllah saya akan mengajar semua ini tiga hari. Sebagai seorang pengurus wang bertauliah, saya akan turun padang dan ajar kepada semua rakyat-rakyat Malaysia cara yang mudah. InsyaAllah 10 kali kita trade, 7 atau 8 kali kita boleh untung dan 2 atau 3 kali kita rugi. InsyaAllah jumpa saya dalam Menang Saham edisi Bursa 3 hari menangsaham.com. Kita jumpa selepas ini. Baik, terima kasih kepada tuan dan puan masih setia. Ingat tagline kita, tak handsome tak apa janji kaya. Nampak tak saya tak handsome, tapi sebenarnya tuan-tuan, rahsia kita nak kaya sebenarnya adalah ilmu dan teknik. Jadi tahniah kepada tuan-tuan semua, saya Dato' Dr. Nazri Khan, pengurus wang bertauliah. 23 tahun aku dalam line ni tuan-tuan dan puan-puan. Benda yang kita share ni bukannya benda yang patutnya dipandang remeh kerana semua yang saya buat dan yang saya ajar inilah kita gunakan dalam unit trust saya. Saya nak ucapkan tahniah kepada unit trust saya Interpacific Dana Safi. Hari ini adalah bukan unit trust nombor 1 di Malaysia untuk 8 bulan pertama dengan keuntungan sebanyak 68% mengikut Lipus Investment Management. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada 1,600 orang yang telah memberi duit kepada DDNK untuk DDNK uruskan di bawah syarikat berdaftar, syarikat kewangan lesen berdaftar Interpacific Asset Management. Dan insyaAllah dengan amanah itu, insyaAllah kita akan teruskan return yang baik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Baik, untuk topik hari ini kita nak bercerita catalyst. Apakah itu catalyst? Catalyst adalah merupakan event, peristiwa yang akan menyebabkan pasaran saham ini naik bergoncang jadi tsunami. Mari kita lihat apakah catalyst minggu ini. Catalyst pertama, syarikat Samsung Korea telah memenangi kontrak membekalkan alat peranti komunikasi bernilai $67 bilion daripada syarikat Verizon. Ini dah tentulah akan menyebabkan satu catalyst besar kepada semua syarikat-syarikat telco di dunia. Yang kedua, pengasas syarikat Virgin Galactic, Richard Branson, tuan-tuan, telah terbang, bakal terbang ke angkasa lepas pada suku pertama tahun 2021. Siapa yang nak join pengasas Richard Branson ni terbang ke angkasa, apa kata? Korang follow Facebook dia kan? Mungkin itu akan menyebabkan satu permainan baru ataupun rotation di dalam sektor saham tak lama lagi.
Katalis yang ketiga, kita tahu krisis pandemik COVID-19 telah membantu syarikat Amazon untuk menyediakan peluang pekerjaan yang banyak untuk rakyat Amerika. Ini bermakna Amazon mungkin akan evolve kepada satu syarikat lain. Kemungkinan kita akan lihat apakah model baru, dan pastinya ini akan menyebabkan gelombang baru yang akan berlaku kepada Fang Man. Itulah 6 saham hebat yang kita tahu. Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix, Nvidia dan banyak lagi tuan-tuan yang bakal meletup tak lama lagi. Baik, mari kita lihat apakah tips minggu ini yang kita nak cerita kepada korang-korang semua yang nak jadi trader berjaya. Pertama sekali, ini penting. Semua orang kena tahu rahsia macam mana DDNK boleh deliver return 68% dalam dana safi, 130% dalam 13 bulan untuk private mandate DDNK. Adalah rahsianya adalah teknik. Kita kena tahu apakah teknik. Sebenarnya teknik itu tidaklah sesukar yang kita tahu. Teknik ini hanyalah kita follow the trend. Trend following. Jadi nak jadi trader berjaya, kena tahu teknik bila nak masuk, bila nak jual. Kita kena faham pasaran saham dia naik bukannya dalam keadaan roket linear macam tu. Tak. Dia akan naik, dia akan turun, dia akan naik, dia akan turun. Dia umpama gelombang. Right? Kita ambil contoh, kita ambil Inari. Sebelum dia naik daripada RM1 ke RM4 katakan, dia akan naik dulu RM2 dalam 5 hari, dia jatuh 50 sen dalam 1 hari. Naik lagi RM2, jatuh lagi 1 hari. Macam itulah. Jadi kita kena faham, teknik ini penting. Kita nak cari bilakah pembetulan itu berakhir, barulah kita masuk. Teknik itu adalah katalis penting. Sorry, tuan-tuan, ada tips minggu ini yang paling penting untuk trader-trader nak berjaya. Kita juga kena fokus, kena pastikan kita fokus. Apabila jadi trader, jangan campur aduk dengan investment. Investment lain, tips untuk investor lain, trader lain. Trading dengan investing, dua makhluk yang berbeza, dua binatang yang berbeza. Investment ini untuk jangka masa panjang, trading ini untuk jangka masa pendek. Itu korang kena tahu. Dan of course, yang paling penting tuan-tuan, mentor. Siapa nak jadi trader, kena pastikan ada mentor. Mentor yang bertauliah, sifu yang bertauliah, pastikan ada lesen, sebab mentor ni adalah guru yang boleh bawa kita daripada satu destinasi ke satu destinasi lain dalam jangka masa yang paling singkat, yang paling selamat. Of course, DDNK bukanlah salah satunya mentor. Banyak lagi mentor-mentor lain. Tapi kita kena faham, bila kita nak jadi trader, kena ada driver. Driver itu penting. Baik, tuan-tuan, yang siapa nak cari driver, tuan-tuan boleh daftar sekarang. Menangsaham.com. Kita ada 3 hari kelas percuma. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah 10,000 orang yang telah mendaftar di dalam program Menang Saham Edisi Bursa. 3 hari berturut-turut percuma kita bagi kepada semua rakyat Malaysia. Baik, kepada korang-korang yang nak bertanya soalan, jangan lupa kita ada segmen yang terakhir kejap lagi. DDNK akan jawab semua soalan-soalan ini sekejap lagi. Jangan lupa tuan-tuan, nak jadi trader, kita perlukan ilmu, teknik dan mentor. Dan kita kena pasang niat kita. Dan kita kena ingat, semua orang tak kira apa latar belakang boleh menjadi trader berjaya. Ingat tagline kita, tak handsome tak apa, janji kaya. Jumpa sekejap lagi. Baik, terima kasih tuan-tuan. Ini segmen yang terakhir. Anda bersama saya di DDNK, Dato' Dr. Nazri Khan, pengurus wang bertauliah Inter-Pacific Asset Management. Tuan-tuan boleh jumpa saya tingkat 13 Times Square. Kita bertapak di situ. Tahniah kepada 1,600 orang yang telah memberi amanah kepada DDNK untuk uruskan wang tuan-tuan. Dan alhamdulillah kita dapat memberi return yang sangat-sangat baik. Dan inilah merupakan segmen macam mana DDNK uruskan dan apakah rahsia-rahsia untuk kita jadi trader berjaya. Baik, sebagaimana saya janjikan, kita nak jawab soalan-soalan. Banyak sangat soalan ni. Oh, ada dekat 100 lebih soalan. Terima kasih kepada tuan-tuan puan yang telah menghantar saya soalan. Ingat, ini adalah segmen siaran langsung. Saya tak boleh jawab semua soalan ni. Mungkin kita akan sambung dalam Facebook saya. Jangan lupa follow Facebook saya, Dato' Dr. Nazri Khan. Twitter saya, Instagram saya, follow. InsyaAllah saya akan layan mana soalan-soalan yang saya tak jawab malam ini. Baik, soalan pertama yang paling panas.
daripada Herni Sahari. Terima kasih Herni. Salam Datuk, dalam beberapa hari ini pasaran buat terjunam. Buat junaman agak mengerikan. Adakah ianya bersifat sementara kerana masih diparas support yang kuat? Terima kasih kepada Herni yang bertanya. Kita kena faham bila pasaran junam itu tak bermakna pasaran tengah crash. Tidak, Herni. Malah apabila pasaran menjunam, itu adalah benda yang sangat healthy, sangat positif. Sebab pasaran saham apabila dia naik, dia akan buat pembetulan. Pembetulan maksudnya dia akan menjunam. Mungkin 2%, mungkin 5%. That's exactly what we see kepada semua pasaran saham di dunia, termasuk Bursa Malaysia, melakukan apa yang kita panggil pembetulan. Kita trader yang berjaya, kita kena pandai. Apabila pasaran saham membuat pembetulan, itulah masa untuk kita prepare to buy. Kita tak beli lagi, kita bersedia untuk beli. Kita tunggu sehingga pembetulan itu berakhir. Macam mana kita nak tahu pembetulan itu berakhir? Itu kena belajar sikit. Kita ada sedikit teknik, hiking ashi umpamanya, menggunakan support, menggunakan moving average crossover. Kita boleh tahu correction telah berakhir dengan ketepatannya 80%. Baik, tuan-tuan, itulah jawapan yang paling bagus kepada Herni. Kita pergi pada soalan yang kedua. Rosana Firdaus. Datuk, adakah bursa pada waktu ini sesuai untuk kita melabur? Saya lihat bursa cuba buat pullback untuk mendaki semula. Untuk pengetahuan Datuk, saya dah daftar untuk kelas bursa percuma yang Datuk anjurkan. Sempat lagi tu. Baik, terima kasih kepada Rosana. Right, ini soalan yang bagus. Okay? Ramai orang bertanya, Datuk, bilakah waktu yang paling best untuk saya trade, untuk saya labur, invest? Satu soalan saya nak tanya balik kepada Rosana. Adakah Rosana melabur, invest ataupun trade? Trade berbeza dengan invest. Trading adalah peraburan jangka masa singkat. Kita beli pagi, kita jual petang. Kita beli petang, kita jual malam. Pasaran saham dibuka 24 jam. Kita ada 100,000 saham di dunia. Kita boleh trade anytime that kita nak. Trading bukan pelaburan. Pelaburan adalah long term investment. Ini kena faham. Jadi bila nak tanya bila waktu sesuai untuk kita melabur, sebenarnya anytime is a good time untuk kita melabur. Sebagai seorang trader, alhamdulillah kerjaya ni best. Tuan-tuan, setiap waktu kita ada saham yang meletup. Setiap waktu kita ada lopak yang mana jerong masuk dan beli saham tersebut, kita perlukan saham itu untuk naik 10 sen ataupun 20 sen saja untuk kita buat duit. Jadi itulah jawapan kepada Rosana. Soalan yang ketiga, Norin Farhah. Datuk, soalan ini mungkin biasa bagi trader. Technical analysis amat penting, tapi adakah fundamental analysis juga penting? Bila saya lihat ada news, Trump bagi ucapan, market akan terkebang, apa patut saya buat? Boleh tak Datuk beri pandangan? Terima kasih Norin Farhah. Baik, kita kena faham. Technical analysis adalah subjek tentang psikologi. Fundamental analysis adalah subjek tentang ekonomi. Saya nak cerita kepada Nurhin, rahsia trader sebenarnya dia ignore semua fundamentals. Sebab kita beli jual saham dalam masa sejam, kita tak perlukan fundamental ketika itu. Sebab fundamental jarang berubah. Sebagai trader, kita gunakan indicator psikologi, elemen psikologi, jerung, momentum, tamak, greed, fear, emosi. Inilah cat-cat pattern yang kita lihat. Jadi sebenarnya untuk jadi trader, kita hanya perlukan technical analysis. Itulah subjek baru, tuan-tuan. Itulah rahsia, alhamdulillah, macam mana kita boleh buat duit ribu-riban. Baik, terima kasih kepada mereka-mereka yang bertanya. Saya minta maaf tak dapat jawab semua ni soalan. Jadi pada korang-korang semua banyak bertanya soalan, boleh arahkan soalan ini kepada Facebook saya, Datuk Dr. Nazri Khan. InsyaAllah kita akan layan semua ini. Baik, sinilah waktu ini tunggu-tunggu. Nak beritahu kepada semua orang, apakah saham pilihan DDNK untuk minggu kali ini? Ingat, setiap saham yang saya cadangkan, tuan-tuan kena buat kajian. Bukan semua saham ni akan meletup. Ada kali dia jatuh, daripada 10 kali kita trade, 8 meletup, 2 kali kita rugi. Baik, inilah dua saham pilihan DDNK. Saham kedua-dua saham ini dalam sektor teknologi, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tahu, sektor teknologi sekarang semua tengah panas-panas belaka. Right, inilah dua saham pilihan saya. Yang pertamanya adalah UWC. UWC. Dan yang kedua adalah DNO. Ini adalah dua saham yang sedang position sangat bagus. Mereka membuat ekspor yang sangat bagus. Mereka berada di tengah-tengah enjin COVID-19 dan saya jangkakan kedua-dua saham ini, UWC dan DNO, melihat kepada chart pattern, kita boleh lihat breakout yang sangat kuat. Kita lihat flag pattern. Flag pattern.
pattern bendera dalam dua-dua saham pilihan saya ini, iaitu UWC dan DNO. Kepada tuan-tuan dan puan, kalau nak beli saham ini, pastikan buat kajian dulu. Pastikan tahu apakah risiko dia. Pastikan tahu di mana stop loss, di mana sasaran kita. Barulah kita beli saham-saham, dua saham pilihan yang DDNK nak cadangkan. Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih. Abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, semua yang standby dengan DDNK malam ni. Kalau nak belajar lebih lanjut, apa kata pergi kat YouTube DDNK. Pergi YouTube, pergi Facebook. Semua ada, kita ada beratus-ratus, beribu-ribu video. Tuan-tuan boleh gunakan untuk belajar macam mana nak jadi trader berjaya. Baik, jadi sebelum kita nak berakhir, saya nak mencadangkan kepada semua rakyat Malaysia. Semua rakyat-rakyat Malaysia, apa kata daftar sekarang? www.menangsaham.com. Kita belajar 3 hari suntuk percuma kepada semua orang macam mana nak jadi trader berjaya dengan menggunakan sebiji phone dan juga modal beberapa ratus ringgit. Fokus dalam kelas, amalkan ilmu itu. InsyaAllah kita boleh jadikan trader sebagai kerjaya kedua untuk menyelesaikan masalah kenaikan kos sara hidup ataupun gaji yang tak naik ataupun keadaan ekonomi yang tidak berapa bagus ketika ini. Baik tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan semua. Ingat tagline kita, tak handsome tak apa, janji kaya. Kita jumpa minggu depan, hari Isnin, 9 malam. Assalamualaikum.